Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, gue lanjutin lagi storyline Final Fantasy 7 juga dan PTE. Gue tadi kalau nggak salah gue udah pernah kesini sih. Jadi mungkin cast cam-nya udah nggak ada sih. Soalnya di situ udah nggak ada Canon lagi. Canon-nya hilang. Mahal banget 400 cuy, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lagi banyak duit. Thank you.
ada save point, kalian bisa nge-save dulu buat melanjutkan perjalanan. Kita nyalain belnya. Oke. Kita bakal ke bawah. Oke, udah nyampe. Kalian juga bisa pakai regen juga.
malah dibunuh dong. Juga sih. Itu material kita tuh, giot material. Santai aja nih, gue punya limit break 2 orang nih.
guys, sebelum itu gue mau ngambil dulu ngambil item. Thank you.
Nah, gue baca-baca lagi, gue bingung. Patch down, climb, side, dive, target view, stop. Salah pencet lagi. Speed pokoknya segitiga ya. Fire berarti L1. Oke, kelar. Aku udah kelar, ngapain lagi nih? Oke, masuk, masuk. Oh, kita udah dapetin kapas ini. Kita dapat submarine, kapal selam. Oke, kita masuk lagi ke markas Sinda. Gue mau lihat scan pesawat terbang.
lanjut. Ntar gue mau naik dulu ini. Ini cara nyelamnya mencet apa nih? Si kapal selam emang nggak terlalu cepat lah. Oke, itu kalian bisa tahu kalau itu weapon materia, gue nggak bakal ngelawan dia, bahaya juga, susah sih. Gue bakal kesini dulu. Atas aja lah, gue takut nabrak si Emerald Weapon. Kalau gue nabrak Emerald Weapon, waduh, bahaya. Kalian tuh bakal langsung bertarung gitu sama si Emerald Weapon itu. Soalnya Emerald Weapon itu susah, jadi kalian tuh ngelawan tapi ada waktunya gitu. Gue gak tahu 10 menit apa 20 menit. Pokoknya kalian harus bunuh bos itu sebelum waktunya habis. Kalau enggak, game over gitu.